soalnya mau hari saya terakhir pulangnya datangnya pas hari Lebaran, jadi orang lain udah pada habis, saya baru datang gitu. Jadi paling juga besok hari Sabtu pulang, tiga hari. Dan sudah hari tasrik udah saya pulang gitu. Pak Nanang mulai buka di sini di Hamin berapa, Pak? Hamin akhir saya mau ke sini. Oh, akhir. Iya, akhir. Hari-hanya saya baru ke sini, orang lain udah habis, saya baru datang. Baru buka. Iya. Sediain berapa ekor kambing awalnya, Pak? Kemarin saya sediain 70 ekor. Dan sekarang sisa cuma 8 ekor lagi. 8 ekor lagi, iya. Dari 70. Dari 70. Kenapa? Alasannya kenapa belum, masih ada yang belum kejual, kenapa coba kira-kira? Masih di harga yang agak turun, yang nawarnya enggak cocok gitu. Lebih baik kalau enggak cocok harga, lebih baik dibawa pulang aja dulu gitu. Terus hewan-hewan kurban ini, kambing ini, kalau misalnya masih belum terjual sampai hari Sabtu, iya, rencananya akan dibawa kemana, Pak? Dibawa ke pulang lagi ke Garut. Ke peternakan di Garut? Ke peternakan gitu. Di sana beri ternak lagi? Ternak lagi. Emang kalau di hari setelah Idul Adha masih ada, biasa masih ada yang beli, Pak? Ada. 3 hari setelah hari H-nya, hari Tasri. Gitu. Masih sampai H+3 masih ada, iya, yang beli, Pak, iya. Ya? Masih ada waktu 1-2 hari lagi. Kalau PPKM ini, ke penerapan PPKM yang dibikin pemerintah ke Pananang ini, ngaruh gak, Pak, penjualan kurban, Bapak? Ya, sedikit pengaruh juga gitu. Sedikit pengaruh. Ada pengaruh juga gitu. Pengaruhnya di? Di jalan agak lambat gitu. Proses yang kesini gak kurang tahu gitu. Terus biasanya yang pelanggan Pananang itu warga atau ada tokoh-tokoh masyarakat atau ada pejabat? Ya, tokoh masyarakat, keluarga juga ada gitu. Yang dekat-dekat aja di sini, langganan, termasuk langganan juga. Satu ekor kambingnya berapa, Pak, Pananang bikin? Rata-rata apanya? Satu ekor kambingnya? Harga jualnya? Harga jualnya ada yang 3 juta, 35, sampai ada yang 6 juta ada. Oh, 3 sampai 6 juta ya. Yang itu super beneran gitu. Ada jenis-jenis kambing yang lain enggak disediain di sini, Pak? Enggak ada. Enggak ada, makanya diain, cuman kambing domba Garut aja. Oke, kalau gitu. Makasih banyak, Pak Nanang, ya. Iya.